Waspada yang di bawah, waspada. Di CV label ini sudah kabur semua. Waspada, waspada yang di bawah. Jangan mendekat ya, aliran sungai. Hei. Kabur, kabur, kabur semua. Waspada yang di bawah. Ayo yang di bawah teman-teman, waspada. Kabut semua ya ini ya. Meter 17, meter 9. Kita sekarang posisinya di ini. Itu kabut. Tapi tidak sampai ngulainnya sini kan? Enggak sampai. Awan panas guguran tadi atau awan panas yang terjadi kisaran pukul 14.40 dengan adanya itu kita langsung diberikan peringatan oleh PPGA Gunung Sahur dan langsung kita bisa menghubungi para pelaku-pelaku kegiatan tambang di sekitar bantaran maupun masyarakat sekitar bantaran ini. Secara visual kelihatan? Kalau secara visual saat kejadian terjadi awan panas tadi itu kondisinya gelap. Jadi tidak terlihat antara asap awan panasnya maupun awan tebalnya, karena disusul hujan dengan amplitudo getaran banjirnya 32. Terus untuk penambang sendiri sempat panik gimana tadi? Pada saat info mendadak itu, info yang kita berikan itu memang dengan tertib dia untuk meninggalkan lokasi tambang, namun ya bagi pelaku-pelaku pembeli pasir itu ada kepanikan dari tertekir. Seketika tidak sampai 5 menit itu sudah terevakuasi semua.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.